Mas. Ya. Si kakak udah mau masuk SD loh. Kita harus nyiapin semua hal. Dan mungkin kita juga butuh dana ekstra buat kakak masuk sekolah nanti. Insya Allah. Buat si kakak, kita lakukan yang terbaik. Kalau perlu, sekolah sampai di luar negeri. Mas berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Rasa-rasanya aku bayar bunga terus-menerus dari cicilan-cicilan ini, bagai tak ada hentinya. Untung tahun ini harga-harga nggak naik terlalu parah. Jadi tabunganku cukup untuk kakak masuk sekolah. Inflasi, oh inflasi. Bu Arman, Ibu kenapa? Arman berangkat dulu, Bu. Hati-hati ya, Nak. Jangan pulang larut. Ibu kenapa, Mas? Sampai sekarang, ibu belum pergi haji. Mas, angkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Kak Acuan. Pagi, Man. Kak Acuan, sepertinya hari Sabtu motor saya perlu diservis deh. Boleh, boleh, boleh. Saya tunggu ya, Man. Yeah. Wah, kok Acuan nih makin hari makin ganteng aja. Bagi-bagi dong jurusnya. Bisa aja, Mas Arman. Hasil bengkel saya investasikan lagi, Mas Arman. Sebentar ya, sebentar ya. Ah, ini jurus andalan saya. Baca-baca. Iya, kok. Makasih, kok. Sukses. Ayo, kok. Hati-hati, Man. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pergi dulu ya, Dek.
Ye. Wah, kayaknya kali ini nggak cukup nih. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Arman. Apa kabar? Ya masuk. Yeah. Terima kasih ya, Kak. Secepatnya gue balikin. Santai aja, Mang. Pakai aja dulu. Aku harus segera bayar hutangku pada Okot. Sisanya harus bisa untuk sebulan. Kok, makasih banget ya. Sama-sama, Oman. Yang penting anak dan ibunya sehat. Hampir aja gue tutup ke kamar lu ini. Wah, lo kenapa gak ikutin cara gue aja sih? Maksudnya? Investasi di pasar modal syariah. Di reksadana kek, apa kek. Masa lo gak pernah ngerti? Reksadana? Mana gue kepikiran beli reksadana? Buat sehari-hari aja, gue udah perang sama inflasi. Belum bunga berbunga. Lo tunggu sebentar ya. Gue tunjukin. Tunjukin apa sih kok? Mana aja gue uang. Man. Hari gini lo gak tau reksadana. Kumok banget sih. Nih. Investasi yang bisa membiayai masa depan keluarga kita. Ternyata jurus wahajuan sama dengan jurus si Oko. Selamat siang, Pak. Pagi, Mang. Ya. Pantas saja gak mampir ke bengkel saya. Rupanya punya motor baru ya. Hebat kamu, Man. Terima kasih, Ko. Justru saya ambil jurus-jurus dari Ko Acuan. Sekarang saya sudah investasi reksadana syariah. Alhamdulillah, sekarang saya sudah tidak takut lagi inflasi yang dulu-dulu mengganti saya. Hebat. Sukses. Yaudah, Kok. Biasa, kerja dulu. Hati-hati jalan ke mana ya. Mari, Kok. Assalamualaikum. Kakak, gimana, Kak? Kuliah kamu lancar-lancar aja kan? Alhamdulillah lancar. Aku baru aja selesai ujian semesteran. Halo kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam bu. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kuliahnya gimana di sana? Alhamdulillah lancar.
aku baru aja selesai ujian semesteran. Iya kak, ini nenek sama adik juga kirim salam buat kakak. Waalaikumsalam, salam balik ya bu ya, buat nenek sama Rio. Iya, pokoknya kakak baik-baik ya kak, jaga diri di sana ya. Iya. Nih, ayah mau ngomong sama kakak ya. Kakak.